Ya, Janet menghadapi besok sidang perdana. Janet sendiri akan hadir apa enggak? Hadir gitu suaranya. Berarti akan adanya mediasi. Janet setuju dengan dimediasikan oleh pihak pengadilan sendiri. Karena itu udah jadi proses pengadilan, jadi aku hargai itu prosesnya. Aku akan hadapi jalan. Dan poin siapa sih? Logika ya. Sekuat dan semampu aku sih sebenarnya. Nah, komunikasi dengan Alif sendiri saat ini seperti apa? Masih manajer Janet kah? Atau sudah tidak lagi? Atau seperti apa? Ya, setelah kami kemarin memutuskan untuk aku juga cerai dia, ya, otomatis dia sudah nggak jadi suami. Sudah nggak jadi manajer lagi, tapi masih ada beberapa kerjaan yang memang dia masih bantu aku untuk handle. Alasan Janet sendiri apa sih? Menggugat gitu. Ya. Karena kan kemarin ini sempat bilangnya bubar gitu kan sama Alif sebelum-sebelumnya nih. Lalu balikan lagi, lalu sekarang benar-benar mau buka cerai gitu. Kalau untuk alasannya itu sendiri, mungkin besok tuh sidang pertama aku, dimana kami bisa saling menjelaskan. Kalau sekarang aku ceritain kenapa alasannya, mungkin kayak terlalu egois gitu, karena ini sepihak dari aku. Jadi lebih baik ya, mungkin besok setelah sidang aku akan ceritakan. Pasti jawabannya akan sama dengan hasil besok. Ya, kondisi sekarang kayak agak drop, karena pengaruh besok mau. Mungkin apa ya? Ada waktu-waktu di mana kayak segini cukup. Aku coba untuk apa ya? Coba untuk kuat di depan orang-orang, coba jalanin kerjaan baik-baik aja, nyanyi ke sana kemari, alhamdulillah aku dikasih kesibukan. Jadi aku juga enggak terlalu terfokus dengan kepedihan ini. Ini adalah keputusan terberat dan tergila menurut aku dalam hidup aku, karena menyangkut masa depan, rumah tangga gitu, yang memang udah 9 tahun aku jalani, gak mudah sih. Cuma aku sekarang lagi bisa santai gitu aja untuk menjalani keputusan yang sudah aku ambil. Kalau sakit ya mungkin lebih kepikiran aja, karena Leon ini abis kecelakaan gitu, jedak gitu, dia masih kebal, masih kebas, masih baal gitu, gak ngerasa gitu. Tapi lama-kelamaan, oh iya ya, aku harus menghadapi semua ini. Karena mungkin kemarin-kemarin aku sangat menggantungkan hidup aku, kepercayaan aku sama suami, bahkan melebihi kepercayaan terhadap diri aku sendiri. Sekarang aku harus mulai itu dari nol, harus mulai menata hidup aku lagi, menata pekerjaan aku lagi. Jadi aku butuh energi buat itu. Tapi di satu sisi lain banyak orang yang juga kayak gak percaya gitu. Kayak teman-teman, sahabat, kenapa aku gak diceritain, keluarga-keluarga. Jadi aku kadang-kadang semakin digituin, aku semakin kayak oh gitu, aku butuh energi banyak untuk bisa ceritain ini gitu. Tapi Jen sendiri alami tekanan gak sih dari keluarga? Kedua belah pihak keluarga sih. Kalau tekanan sih enggak ya, mereka sangat paham dengan kondisi aku yang dari dulu aku tuh orangnya fokus, kalau kerja itu tapi ya, contoh profesional lah, menghilang, menyampingkan semua perasaan aku gitu. Kadang-kadang keluarga juga gak berani nanya kayak, Neng gimana gitu, tentang perasaan hati gitu. Kayak mereka gak berani nanya itu, karena akan tahu aku akan jelek gitu, kayak akan sedih gitu. Dan memang ini kayak apa ya, jadi gampang baper aja. Kalau ada orang yang kayak balita yang lagi coba jalan gitu, nah ketika dia udah mulai bisa belajar jalan, dia akan jalan sendiri. Tapi masih akan tetap nyari kan, aku butuh sosok nih yang bisa megang. Nah segini aman gitu, orang lebih gitu. Terus sekarang aku udah bisa jalan, aku harus bisa cari jalan sendiri. Tapi itu aku butuh support dari teman-teman dan sahabat. Tapi ada pihak ketiga gak sih? Ada pihak ketiga gak sih dalam rumah tangga kamu? Mudah-mudahan enggak sih, ini gak ada faktor itu. Kenapa aku ambil keputusan ini, mungkin salah satunya adalah seringnya terjadi percekcokan rumah tangga yang mungkin apa ya, mungkin aku capek aja. Tapi maaf, itu banyak maksudnya, maaf soal ngomong-ngomong. Besok aku akan coba
setelah sidang. Soalnya aku tidak mau ada orang yang tersakiti di sini, dan itu sangkanya cuma satu belah pihak doang. Aku cuma ingin, ya kalau masalah ngomongan sih rencana ya, manusia cuma bisa berencana. Rencananya tuh tahun ini aku pengen punya anak, akhir tahun ini pas di anniversary kami yang kemarin yang ke-9 tuh aku pengen punya anak gitu. Tapi ternyata sebelum itu aku punya rencana lain. Tapi sih karena ya kami berdua udah coba untuk bersabar untuk punya omongan, siapa sih yang gak pengen, malu tau tiap tahun ditanyain, kok kan punya anak gitu, kenapa sih kamu gak punya anak, padahal memang di KB kan gitu, sama program, bukan karena ada penyakit apapun gitu. Bisa-bisa aja kapanpun aku lepas sebenarnya, tapi aku sama Ali tuh kita berdua komitmen bahwa oke, nanti saatnya ya akhir tahun pas anniversary kita program punya anak gitu. Udah gitu. Apalagi aku sekarang yang ya menahan 9 tahun lah. Pasti aku udah punya anak berapa kali ya gitu. Itu sih. Dulu kan awal berkabit, Janet sempat menyimpan pernikahan. Dokter mau langsung kan? Menyimpan pernikahan Janet sama Alif, kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah, flashback sih. Lalu ada perhara lagi rumah tangga Janet sama Alif. Janetnya mengakui kalau kalian menikah. Nah sekarang akhirnya kejadiannya jadi benar-benar menggugat cerai Janet sama Alif gitu. Ada nggak sih kepikiran ingin balik lagi sebenarnya? Nggak kepengen adanya hal ini. Semua perempuan dimanapun pasti ya, yang pacaran pun gak pasti akan berat untuk putus, apalagi ini pernikahan yang notabene 9 tahun udah anak udah mau SMP kali. Kita jalanin hidup ini kan bukan pelarian tapi perjalanan, ini harus kita jalani gitu. Karena hari ini kita bahagia, besok kita belum tahu. Kemarin aku nikah sama dia, tiba-tiba besok adanya percekcokan. Akhirnya karena LDR kita segala macam salah paham. Akhirnya kita harus terpisah dulu. Tiba-tiba Allah mempertemukan lagi dengan perasaan yang masih sama. Terus sekarang ini bukan tuh adalah akumulasi dari segala hal yang udah aku jalanin sama dia. Gak ada yang pengen cerai kok. Sebenarnya gak mau, aku juga berat soalnya menyandang status gak enak. Gak aman-aman. Pasti akan banyak ketidakpercayaan orang lain terhadap kita, tapi siapa yang pengen cerai itu maksudnya? Kalau untuk dibilang balik lagi ini kayaknya nggak bisa karena kami berdua sudah berkomitmen. Tapi sudah bulat untuk berpisah, untuk berpisah rumah tangga ini. Sudah bulat dari kedua belah pihak, nggak cuma jalan. Kalau dibilang kedua belah pihak, ketika dia mungkin aku minta talak dan dia nalak, berarti itu udah kesepakatan dong. Nggak mungkin kalau terpaksa pasti akan tidak akan disaksikan orang lain, apalagi itu ada orang tua aku. Ada ponakannya dia, dengan secara sadar dia menalak aku yang minta talak dan dia jatuhkan talak. Berarti itu kan dengan kesadaran terpaksa atau tidak. Ketika dia mengucap seperti itu, berarti ada satu tindakan dia melakukannya dengan sadar gitu. Kalau misalnya sekarang dia masih belum menerima, ya gimana dong? Gak akan ada perceraian, maksudnya pasti akan ada pihak-pihak yang tidak terima. Mungkin dia juga mungkin ngerasa kayak selama ini setiap cekcok aku selalu maafin dia, selalu gitu. Terus tiba-tiba sekarang aku minta talak, dia juga pasti shock-nya. Kok bisa sih, apa yang bikin kamu sekuat ini? Aku bilang baru kali ini aku yang tiba-tiba ngerasa kayak yakin setelah aku minta petunjuk sama Allah. Sangat-sangat minta petunjuk sama Allah, karena selama ini mungkin orang tua aku juga tahu, aku teman-temanku bisa kehitung lah ya, sahabat-sahabat, teman-teman curhat bisa kehitung, jadi gak banyak orang yang tahu tentang masalah aku. Aku cuma minta sama Allah, sampai satu bulan aku istirahat kayak cari jawaban gitu, kayak kuatin hati aku ini, aku harus buat apa dengan perasaan aku yang seperti ini. Satu hari aku tiba-tiba bangun tidur, aku yakin kayak ya hari ini aku harus ngomong ini sama itu aja. Gak ada yang mendorong aku siapapun, apalagi orang tua ya. Orang tua tuh sampai nangis, sampai shock gitu. Kadang-kadang kamu yakin nih gitu, tapi ya mereka menghargai keputusan aku sih, karena mereka tahu orang tua aku tuh ada pas aku rumah tangga sama Ali, karena tinggal di tempat aku. Berarti sidang perceraian nanti ini tidak akan berdiri langsung ke depan lagi. Kita
semua prosesnya, ada mediasi. Kalau dibilang sakit tuh pasti aku juga lagi nggak kuat dan sakit